jadwal yang telah ditetapkan dalam Badan Musyawarah, di mana pada hari ini penjelasan nota keuangan disampaikan oleh Pak Pjs Bupati Sambas, dan insya Allah tahapan mulai besok sudah rapat di komisi dan lanjut nanti di rapat gabungan antara tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran, dan insya Allah akan berlanjut kami dan finalisasinya pada tanggal 26 November 2020 insya Allah APBD Kabupaten Sambas dapat kita semua. Itu harapan kami, kami mohon doanya. Mudah-mudahan dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan anggaran yang ada itu bisa kita menggarap sesuai kepentingan masyarakat. Itu harapan kami.